Yarta, memen pendekane. Makepung atau balapan kerbau merupakan salah satu warisan budaya khas Kabupaten Jembrana yang digelar rutin tiap tahun. Untuk tahun ini, Makepung yang digelar di sirkuit Makepung Delot Berawah diikuti 250 peserta dengan memperebutkan piala bupati. Dalam tradisi Makepung, pasangan kerbau yang dilombakan wajib memiliki fisik yang kuat dan dilengkapi berbagai hiasan kepala dan leher. Dengan dikendalikan oleh seorang joki yang berdiri di sebuah gerobak yang diikatkan pada kerbau, Makepung biasanya menempuh lintasan sejauh 1,5 km. Kecepatan dan lihanya joki dalam mengendalikan kerbau menjadi kriteria utama penilaian. Menurut Bupati Jembrana Putu Arte, dari tahun ke tahun tradisi Makepung kian diminati oleh masyarakat. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, tradisi Makepung diharapkan mampu meningkatkan sisi ekonomi masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai peternak kerbau. Pasalnya, setiap kerbau yang nantinya menjadi pemenang, secara otomatis nilai jualnya akan meningkat hingga mencapai ratusan juta rupiah. Bahwa Makepung ini merupakan bagian dari tradisi kita. Di Jembrana, Makepung sudah merupakan ikon, maskot yang ada di Kota Jembrana. Dan ini pun sudah berarti agenda tahunan bagi Pemda dalam rangka menyambut hari ulang tahun proklamasi dan juga hari ulang tahun Kota Negara. Maka dari itu kita gayung bersambut program pemerintah, ikonnya Jembrana, dan animo masyarakat. Ini setiap tahun kegiatan ini terlalu menambah. Itu kurang lebih setiap tahunnya hampir 25-50 pasang peningkatannya. Maka dari itu kita sebagai pimpinan di Kota Jembrana sangat mendukung dan juga memfasilitasi apapun itu bagian dari aspirasi masyarakat, kita selalu akan memberikan semacam support. Kedepan, tradisi Makepung akan terus digelar. Tak hanya sebagai wadah pelestarian kearifan lokal, tradisi ini juga dapat dijadikan momentum kebangkitan sektor peternakan dan pertanian di Kabupaten Jembrana. 250 pasang itu dari pasangan Blok Barat dan Blok Timur. Itu sudah luar biasa itu, antusias masyarakat ini. Dan itu merupakan bagian dari peningkatan perekonomian. Dengan adanya seperti ini, satu, itu bisa dimanfaatkan untuk bekerja di sawah, di kebun, dan begitu juga mereka bisa meningkatkan harga dari kerbau itu sendiri. Nah, untuk itu kami berterima kasih kepada panitia dan juga kepada masyarakat peserta Makepung ini. Mudah-mudahan bisa dipertahankan terus. Kita dari pemerintah Kota Jembrana selalu mensupport dan mendukung sepanjang tahun. Martana dan Ratna, Bali TV.